Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnia-Nya bertemu kita pada kali ini. Ya, walaupun tidak secara fizikal ya, di Masjid Al-Falah, tetapi alhamdulillah sekurang-kurangnya melalui wadah virtual ya, di Al-Falah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan jemaah dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan lanjutkan sedikit lagi perbincangan kita, kuliah kita berkenaan dengan fiqh manhaji ya, di mana insya-Allah kita pada beberapa minggu yang lalu kita telah mula membincangkan berkenaan dengan satu bab yang baru, iaitu berkenaan dengan puasa. Ya, di mana kita telah membincangkan ya, bagaimana pertama berkenaan dengan takrif puasa. Ya, puasa ini dari sudut bahasa bermaksud menahan diri ya, daripada sesuatu, tidak kira sama ada makanan, minuman ataupun perkara-perkara yang lainnya. Ya, tetapi apabila kita sebutkan berkenaan dengan saum ataupun siam ya, dari sudut syarak, ya, maka yang dimaksudkan di sini adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut ya, daripada masuk waktu subuh ya, masuk waktu fajar sehinggalah terbenam matahari, yakni masuk waktu maghrib. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Kita lihat kepada dalil pensyariatan puasa di bulan Ramadan ini ya. Sebab kenapa kita sebutkan secara khusus berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan ya, kerana sebenarnya ibadah puasa ini merupakan satu ibadah ya, yang dilakukan juga oleh umat-umat yang dahulu yang lainnya ya, seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu, telah diperintahkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kutiba alaikum siyam, telah diperintahkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Nah, itu yang yang key kita nak sebutkan di sini. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, ya, seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu, ya, umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Nah, di sini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya ibadah puasa ini merupakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga terhadap umat-umat yang terdahulu. Nah, sebab itu kalau kita cuba kaji, kita cuba buka di dalam agama-agama yang lain, kita akan dapati sebenarnya memang terdapat puasa bagi mereka juga. Cumanya mungkin caranya berbeza ya, yang mereka tahan diri mereka itu tadi berbeza, waktunya berbeza dan sebagainya. Nah, baik. Tapi kalau khusus kita sebutkan berkenaan dengan pensyariatan ya, kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ini ya, di dalam kitab Fiqhul Minhaji penulisnya menyebutkan ya, al-aslu fi fardiyyati shaumi syahri Ramadan qawluhu ta'ala fi surah al-Baqarah. Ya, maksud dasar ataupun dalil yang menunjukkan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrur ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Yang bermaksud, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana telah diturunkan padanya Al-Quran, ya, kitab Al-Quran. Ya. Hudan linnas, yang mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, dan di dalamnya terdapat beberapa keterangan ya, dari sudut hidayah, ya, petunjuk dan juga pembezaan. Ya, ini pembezaan di antara perkara yang batil dan perkara yang benar.
Kemudian Allah sebutkan, di hujung sini disebutkan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan bulan tersebut, yang maksudnya hidup, masih bernyawa bila mana tiba bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Nah, kemudian dari sudut hadis pula, dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khams. Agama Islam itu terdiri di atas lima perkara. Tunggak agama Islam itu adalah lima perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah dua kalimah syahadah, iaitu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu merupakan pesuruh Allah. Wa yaqamus salah, keduanya adalah mendirikan solat. Wa ita'iz zakah, ketiganya adalah mengeluarkan zakat. Wal hajj, yang keempat adalah haji. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan daripada kedua dalil ini, daripada Al-Quran dan daripada hadis. Nah, jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu adalah satu kewajipan ke atas umat Islam. Kalau kita mengaku kita ini merupakan orang Islam, maka sudah tentu wajib bagi kita untuk mendirikan ataupun untuk melaksanakan puasa tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang Muslim untuk katakan, oh, puasa bulan Ramadan ini tak wajib. Tak boleh. Kewajipan puasa di bulan Ramadan ini sebagai salah satu daripada rukun Islam, dia merupakan perkara-perkara yang seharusnya diketahui oleh seorang yang beragama Islam. Nah, kemudian di dalam kitab Fiqhul Minhaj ini, penulisnya menyebutkan berkenaan dengan hukum. Hukum bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada apa-apa keuzuran. Maksudnya tanpa ada apa-apa sebab. Maka disebutkan di sini. Sebagaimana puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Dan dia merupakan kewajipan yang harus diketahui oleh seorang Muslim itu secara umumnya. Kana jahidu wujubihi kafiran. Maka bagi orang yang dia ingkar, dia berkata bahawasanya puasa di bulan Ramadan itu tak wajib, dia jatuh kepada kafir. Sebagaimana kalau seseorang itu dia membawa ajaran yang baru dan dia katakan, oh, solat ni dia tak payah 5 kali, dia 3 kali, dia 3 kali sehari aja cukup. Maka para ulama mengatakan orang-orang yang dia enggan ataupun dia ingkar terhadap kewajipan salah satu ataupun kesemua daripada rukun-rukun Islam, ataupun dia merubah sebahagian daripadanya, maka jatuh kepada kafir. Bermaksud dia enggan, dia tidak menerima ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ disebutkan, maka perlu bagi si fulan ini tadi, yang mana dia berkata bahawasanya puasa di bulan Ramadan bukan satu kewajipan, maka perlu bagi si fulan tadi itu untuk bertaubat. Maksudnya dia bertaubat, dia kembali ke jalan yang benar, dia meminta memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata dia perlulah untuk melalui setiap langkah yang perlu untuk dilalui oleh seorang yang telah melakukan kejahatan, lalu dia ingin memohon keampunan, memohon taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan di sini, itu yang pertama, yakni bagi orang yang dia enggan untuk berpuasa kerana
dia berpandangan bahawasanya, oh, puasa ini tak wajib ke atas saya. Ya, tak kira lah, kadang-kadang orang apa ni, bila mana orang kata, oh, tak, saya dah sampai satu satu makam, saya dah tak perlulah puasa ni. Puasa ni untuk orang-orang awam je, untuk orang-orang biasa. Saya ni dah sampai tahap level tinggi dah, nampak tangan pun sampai dah tak muat dalam apa ni, dalam video ni, sebab dah sampai level tinggi sangat dah ni. Sebab tu apa ni, tak perlu untuk berpuasa lagi katanya lah. Yang itu ulama katakan dia jatuh kafir. Ya. Tapi sebaliknya, kalau bagi mereka yang dia tahu kewajipan zakat, ya, dia tahu kewajipan zakat, dia tahu kewajipan puasa, ya, dan dia yakin puasa itu wajib, ya, tetapi dia tidak berpuasa, tak kiralah atas apa sebab. Maksudnya dia sengaja tak nak puasa ke, ataupun dia rasa diri ni macam tak larat nak puasa dan sebagainya. Dia bukan sebab dia sakit, ya, tapi sebab kerana malas nak puasa ke apa. Tapi dia tahu benda tu wajib. Dia tahu okay, puasa ni memang salah satu daripada rukun Islam. Okay, aku kena puasa dan sebagainya. Tapi mungkin sebab dia ambil remeh ke, ataupun dia rasa malas semua. Kata, tak apalah, kan boleh bayar fidyah je. Bayar fidyah je lah, tak payah nak puasa. Bagi orang-orang yang sedemikian, maka di dalam kitab Fiqhul Minhaji disebutkan, ya, fa'innahu yakunu fasiqan walaysa bikafirin. Ya, maka bagi orang-orang yang sedemikian, ya, pada waktu itu dia dia telah menjadi orang yang fasik, ya, dia tidak menjadi orang yang kafir. Nah, perbezaannya di sini adalah bagi orang-orang yang fasik, ya, kita masih anggap dia sebagai seorang Islam, ya, dan apa ini, kita masih perlu untuk bergaul dengannya, kita perlu untuk berinteraksi dengannya, sama seperti dia merupakan orang-orang Islam yang lain. Nah, ini yang dinamakan sebagai fasik ini, yang dinamakan sebagai fasik adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang beragama Islam, tetapi dia melakukan dosa, ya, dia melakukan kemungkaran. Dia apa ni, dia bukan tak terima, ya, apa ini, kebenaran tersebut. Dia tahu, okey, dia tahu, okey, ini satu perkara yang benar, cumanya dia tak nak buat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang fasik. Nah, bagi orang-orang fasik ini, dia masih dilihat, dinilai sebagai seorang Muslim, ya, tapi dia berdosa. Nah, jadi konsep yang mungkin boleh kita guna pakai di sini adalah sama seperti seorang yang dijatuhkan hukuman, ya, dimasukkan ke dalam penjara kerana melakukan kesilapan, kerana melakukan kesalahan. Ya. Nah, bagi orang yang kalau dalam konsep penjara itu, ya, kita katakan seseorang itu bila dilakukan kesalahan lalu kemudiannya dia dicampakkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara, ya, selama period yang tertentu, ya, kemudian dia dibebaskan. Dan apabila dia dibebaskan, ya, dia dibebaskan dalam erti kata kita anggap dia sebagai seorang yang sama ada tak melakukan kesalahan, ataupun kita katakan dia should be taken as just as a normal citizen. Sebab tu kalau dekat Singapore ni contohnya, kan kita ada yellow ribbon movement lah, apalah, untuk pastikan yang bekas-bekas banduan ni, orang-orang yang keluar daripada penjara, mereka diterima kembali oleh masyarakat yang dengan tangan yang terbuka. Nah, begitu juga orang-orang yang fasik ini, ya, keadaannya adalah sedemikian rupa. Maksudnya mereka dianggap, mereka dinilai sebagai seorang Muslim, ya, cumanya dia dah melakukan kesalahan. Jadi disebabkan kerana kesalahannya itu tadi, dia perlu untuk bertaubat, ya, tak dinafikan. Tapi kalaupun, ya, dia belum bertaubat, ya, kita tak boleh nak contohnya kita nak pukul dia, kita nak maki dia sebab dia buat salah. Tak, ya. Kita masih perlu untuk berlaku dengannya, ya, sama seperti kita berinteraksi dengan orang-orang Muslim yang lainnya. Maksudnya perlu dengan adabnya, perlu dengan himahnya, yang perlu untuk kita kita pastikan yang kita masih hormat dia sebagai saudara kita, sesama Muslim. Ya, dia melakukan kesalahan, kita tak nafikan, ya, jadi kita cuba nasihatkan dia, ya, kita cuba bawa dia kembali ke jalan yang benar dan sebagainya, ya, tapi at the same time,
Ya, kita tak boleh untuk, oh sebab kau buat salah, okey, kita pulang kau, okey, kau jangan dekat dengan kita, kau orang yang berdosa, kau orang fasik, aku tak nak dekat dengan kau, apa semua. Tak. Ya. Kefasikan ini, dia bukan macam COVID-19. Dia bukan satu benda yang boleh dijangkiti. Jadi, hatta kalau seseorang itu, dia melakukan dosa yang besar sekalipun, ya, dia merupakan seorang yang fasik, ya, masih perlu bagi kita untuk mendampingi dia, kita nasihatkan dia, kita cuba untuk bawa dia kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tapi kalau dia tak nak terima juga, nah itu merupakan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalaupun dia meninggal dunia dalam keadaan dia merupakan dia masih lagi seorang yang fasik, dia belum bertaubat dan sebagainya, tetap pada waktu tersebut, ya, kita perlu untuk uruskan jenazahnya sama seperti kita uruskan jenazah seorang Muslim yang lainnya. Maksudnya, ya, perlu bagi kita untuk mandikan jenazahnya, kafankan jenazahnya, solatkan dia, kemudiannya kita tanamkannya di kuburan. Itu semua adalah perkara-perkara yang patut kita lakukan. Ya, sebab kalaupun dia fasik, tetapi dia merupakan seorang yang Muslim. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah sampai sini dulu kita pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu hadapan pula kita akan cuba lihat berkenaan dengan beberapa hikmah yang boleh kita ambil, beberapa hikmah, beberapa faedah dan rahsia di sebalik puasa yang mampu untuk kita garapi, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberi manfaat kepada diri kita semua, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Ya, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan surah al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.